Layanan darurat negara bagian New South Wales menanggapi lebih dari 600 panggilan bantuan dan penyelamatan banjir sejak Sabtu malam. Hujan lebat yang mengguyur negara bagian New South Wales sejak Sabtu menyebabkan banjir terburuk dalam beberapa dekade di kawasan terpadat di Australia ini. Perintah evakuasi telah dikeluarkan di beberapa lokasi di pantai utara, terlebih setelah hujan tak juga reda sepanjang hari Minggu ini. Well, it came up overnight. So when we went to bed last night, this was all green paddock. And when we woke up this morning, we had a lake. Sebagian dari Sydney Barat juga dilanda banjir yang baru terjadi dalam 50 tahun ini. Curah hujan sangat tinggi sejak Jumat pagi. Otoritas setempat mendesak warga untuk tidak melalui daerah banjir karena kuatnya arus air. Tetapi sebagian warga malah memanfaatkannya untuk bermain ski air atau lahan banjir digunakan sebagai area permainan.